Demokrat mengusulkan Hovifah Indar Parawansa agar dipertimbangkan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengusulkan agar sosok Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dipertimbangkan untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam siaran persnya Jumat 13 Oktober 2023. Ahaya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan Demokrat mengusulkan sosok Hovifah. Namun ia menegaskan bahwa Demokrat menyerahkan keputusan mengenai sosok cawapres kepada Prabowo sepenuhnya. Ahaya menjelaskan bahwa ada tiga prinsip yang dipegang Demokrat. Pertama yakni Demokrat ingin Prabowo menang pada pemilihan presiden 2024. Kedua, Demokrat menyerahkan kewenangan memilih cawapres kepada Prabowo dengan niat tujuan serta pertimbangan bahwa sosok cawapres itu akan membawa kemenangan. Yang ketiga, Partai Demokrat Demokrat akan berjuang penuh untuk memenangkan Prabowo siapapun pada akhirnya pasangan yang dipilih. Dan hingga kini Prabowo belum memutuskan siapa yang akan mendampinginya di pilpres 2024. Selain Hovifah ada tiga nama lain yang masuk ke dalam bursa bakal cawapres Prabowo. Ketiganya yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartanto, dan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.